Oke, halo semua, ya kembali lagi bersama gua. Di video kali ini gua akan menjelaskan master dalam bahasa Arab secara cepat dan jelas, mudah-mudahan jelas dan kedengarannya oke. Master dalam bahasa Arab, pengertian jenis dan contohnya. Oke, apa itu master? Master bisa dikatakan sebagai kata dasar dari fiil yang terdiri dari fiil madi, mudori, amar. Wujud dari master ini biasanya dapat dikatakan isim karena master tidak menunjukkan waktu, hanya menyebut suatu perbuatan lanjut. Fungsi master dalam bahasa Arab. Salah satu fungsi master dalam bahasa Arab adalah sebagai penjelas asal kata atau meminimalisir salah makna dalam mufradat. Maka contoh kasusnya adalah sebagai berikut. Misalnya ucapan ini, kata darobo berasal dari kata darobo yadribu daroba yang artinya menyerang. Urutan dari tiga jenis kata yang disebutkan ustadz tersebut adalah fil ma'di, fil mudori, dan isim atau ma'da. Huruf-huruf master untuk membedakan master dengan komponen kalimatnya adalah sebagai berikut. Ada an, ma, ke, lawa, sama ya. Jenis-jenis master, master mu'adaf, mu'adaf ya, biasanya master yang bertujuan menggambarkan suatu perbuatan dan bisa ditempeli an atau ma pada bagian awalnya tergantung pada zona waktu yang diinginkan. Berikut ada contohnya. Master manwun adalah master yang bagian akhirnya menggunakan kata tanwin. Berikut contohnya. Master yang disertai alif lam, master ini tidak paling umum sering digunakan. Berikut contohnya. Dan berikut adalah contoh-contoh master yang banyak. Ya, lumayan banyak ini. Daftar pustaka ini. Sekian, terima kasih.